Penceramah bebas Ustaz Azhar Idros patah tangan kiri dan hidung selepas terjatuh basikal ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Jalan Pusara di Kuala Terengganu petang semalam. Apa yang sebenarnya? Cak jatuh basikal atau kena langgar? Saya jatuh, bukan kena langgar. Bang, dalam suat kapur macam-macam. UAI kemalangan ketika berlumba. Jadi kita kayuh seminggu sekali. Kebetulan hari itu ada exco ajak kayuh, kita pun berkayuh lah lebih kurang 8 orang. Kayuh boleh 14 kilometer, berhenti, habis minum air. Lepas minum air, bersalaman balik. Saya balik ke rumah saya, sampai di taman, selekoh perumahan. Masuk dalam taman, satu lagi selekoh, jatuh. Jadi perlahan sangat. Kelajuan masa itu saya rasa dalam 11.5 kilometer sejam. Perlahan kayuh, perlahan. Dah habis minum air dah. Bila corner, pom, jatuh. Cuma doktor kata walaupun perlahan, momentum tubuh. Sebab saya jatuh tidak bergolek. Kalau bergolek, kurang risiko je. Atau menggelongsor. Saya jatuh, pek. Muka ni, pom, tak bergerak. Atas batu. Muka dan tangan atas batu. Pom. Bangun, tak rasa apa dah. Dalam mulut, kita ingat batu. Kita kehek, gigi. Empat batang. Nak? Mu pernah cabut gigi tak? Bius tak? Sakit tak? Aku tak bius empat batang. Bayang, bang. Empat batang tak bius. Terbelah gusi ni, tendang langit, luka langit. Makan garam, rasa gula. Faham eh? Jadi kita kata, gigi. Kita pun jatuhkan tangan lah. Pasal banyak sangat darah nak tutup hidung. Gitulah ceritanya. Jadi sini meletup. Tulang pecah tiga. Dia mengecik masuk dalam daging. Belubang patah terbuka. Belubang nampak tulang. Sini patah. Rahang patah. Tengkorak sini hancur bagian ni. Jadi tangan ni jatuh bawah. Angkat sini, jatuh sini. Angkat gini, jatuh gini. Rupanya putus ini. Tinggal kulit je. Kita pun tampu lagu ni, masuk kereta. Pergi hospital. Dalam kereta kita pulah. Sebab cerita Jackie Chan, bila pulah bunyi, keretak, masuk balik. Kita pulah-pulah tak masuk. Kata menipu Jackie Chan ni. Pulah tadi tarik jadi panjang. Faham tak lagi? Tak masuk dah. Rupanya putus ini. Tinggal daging je. Jadi mulut ni sekarang masih kebas. Dia kata daripada 3 bulan sampai 6 bulan. Nanti tengkorok ni akan tumbuh balik tulang rawan. Baru hilang kebas. Nampak? Jadi gigi ni, dulu ada gigi. Jadi kita punya bibir, okey. Sekarang gigi sini kosong. Bibir ni tercocok gigi tepi. Jadi luka sama dalam ni. Dalam ni koyok 5 jarum. Gusi koyok 2 jarum. Mudah-mudahan kafarah dosa. Jadi belah ni masuk besi, dia kata tak boleh semen aja sebab pecah. Dia nak simpan balik yang pecah-pecah, himpun balik macam gelas pecah, kena letak bracket. Jadi dia tanya besi tu nak yang proton ke Mercedes. Jadi saya tanya doktor. Kalau saya yang Mercedes. Okey. Jadi saya nak yang doktor punya juga. Jadi order daripada Kuala Lumpur, besi Mercedes. Maksudnya besi yang mahal lah. Jadi baru masuk. Jadi sekarang ada besi dalam. Ada besi pun bini tak laku kau. Lagi. Tak salah kata tulang. Ini tulang ori. Jadi belahnya sekaki. Operasinya 7 jam. Bius penuh, tak sedar. 7 jam. 4 petang, tak sedar. Bangun tak bangun, 11 malam. Baru siang.
Nah, ini dia kata masih sakit. Katanya pakar, sakit ni antara 3 bulan sampai 6 bulan. Biasanya sampai 6 bulan sakit. Pasal dia pecah dan masuk skru 14 batang. Ada masuk 3, 2, 4, 2, 2, 2. Nah, jadi tulang kita tersangkut di skru, jadi sakit. Nah, itulah cerita dia. Kalau nak jawab nikah kan tanah. Jawab boleh. Jawab nikah. Cuma ada orang nak kedok tau, gigi-gigi tak ada ni. Kalau ada aku on je. Dah. lebih-lebih kurang je. Dah. Jadi baik lebih kurang baru 60%. Tangan kita ni boleh lipat sampai sini. Betul tak? Tangan saya tak boleh lagi. Baru sini. Sini baru. Jadi ada 35% lagi. Itu pun sakit. Nampak? Thank you.